jadi serangga juga ku jadi penculik. Wah, kayaknya bakat ya jadi penculik. Widih, penculik hati maksudnya. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game Play Together. Oke teman-teman, setelah kemarin ku beli kostum Cat Gamer, sekarang saatnya ku mau beli kostum apa nih? Wah, di sini ada rajanya Tando karena ini masih update serangga ya teman-teman. Jadi ku mau beli set kumbang rusa dengan harga 80 per mata. Oke, ku sudah beli dan itemnya masuk di kotak pos. Oke, ku terima hadiah dulu ya teman-teman. Ini ada, wow, ada pot coklat. Hadiah Loki nih ya teman-teman, ada bunga-bunga. Oke, lanjut. Dan di sini ada kotak star keberuntungan. Dapat berapa ya? 413 star. Dan inilah dia set itemnya. Ada topi kumbang rusa, ada zirah kumbang rusa, dan ada sepatu kumbang rusa. Dan ini sudah aku terima semua itemnya ya teman-teman. Dan saatnya aku akan mereview, aku akan coba kostumnya. Wah, aku akan berubah jadi kumbang rusa nih teman-teman. Oke, dan inilah dia bajunya, ada sepatunya, dan ada topinya. Oke, aku sudah berubah jadi si kumbang rusa nih teman-teman. Tapi kayaknya kacamatanya gak cocok ya teman-teman. Aku mau ganti kacamata yang warnanya, nah ini aja yang putih ya teman-teman. Oke, dan sekarang saatnya aku mau mencari serangga ya teman-teman. Si kumbang mencari serangga yang berada di sekitar plaza atau di tempat camping atau di downtown ya teman-teman. Itulah tempat-tempat yang ada serangganya. Oke, dan inilah dia. Ku sudah pakai kostum serangga. Gimana nih Jumintan, bagus gak nih? Ih, ngeri banget deh Putri Chan. Kok ngeri sih Jumintan, emangnya aku mau nyengat kamu? Oh iya, ini bisa nyengat gak ya? Oke, sekarang ku mau mencari serangga di sekitar plaza ya teman-teman. Tapi sayangnya ini malam hari nih Jumintan, gimana dong? Pasti gak ada lebah nih di sini. Tapi kayaknya masih ada kupu-kupu deh Putri. Dan juga ada lalat tuh, korekin tuh tempat sampah Putri. Oh gak, mau ngorek-ngorek tempat sampah gitu, bau tahu Jumintan. Oke, dan sambil menunggu siang kayaknya aku mau main game party aja deh bareng teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah pada berkumpul di sini. Gimana nih teman-teman? Kalau kita main game party aja yuk. Oke, dan aku akan ajak teman-temanku untuk bergabung ke grup like-ku. Oke, dan kayaknya kalau cuma ini aja sih cuma sedikit ya teman-teman. Gimana kalau kita mencari teman di plaza, sekitar plaza? Nah, aku akan nyulik orang nih. Aku mau nyulik orang untuk bermain game party bersamaku dan teman-teman yang ada di sini. Oke, apakah banyak teman yang ada di plaza? Pastinya banyak dong teman-teman. Kita masukin aja satu-satu. Perasaan kemarin pas jadi alien ku jadi penculik, ini jadi serangga juga ku jadi penculik. Wah, kayaknya bakat ya jadi penculik. Widih, penculik hati maksudnya. Oke teman-teman, dan sekarang ku akan ajak teman-teman yang ada di sekitar plaza untuk bermain game party bersamaku. Oke, ku pilih acak ya teman-teman yang ada di sini supaya bisa banyak yang main bersamaku. Oke, kayaknya sudah terkumpul banyak ya teman-teman. Dan sekarang ku akan memulai game partinya. Oke teman-teman, semua siap? Oke, ku akan mulai game party ini. Oke, untuk ronde yang pertama, lari halang rintas di tebing es. Wah, ini hati-hati ya teman-teman, ini sangat licin sekali. Tapi bagi teman-teman yang sering bermain stumble guys, ini sih gampang sekali ya teman-teman. Tapi kalau aku sih belum pro banget, jadi tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena ini licin sekali. Dan di sini juga berkelok-kelok ya teman-teman, dan makin kesana makin menyempit jalannya ya teman-teman. Oke, hati-hati. Dan di sini juga ada tikungan tapi nggak begitu tajam ya teman-teman. Yang tikungan tajam nanti yang akan menuju ke garis finish tuh. Oke, dan ini diambil 24. Nah, apakah
di sini akan berhasil semua. Nah, ini sudah mulai menyempit ya teman-teman. Hati-hati, aduh, ku jatuh. Tapi kita harus sedikit-sedikit lompat dan pelan-pelan ya teman-teman. Oke, itu sudah ada yang sampai tuh teman-teman. Oke, dikit lagi. Yeay, berhasil. Sukses peringkat 4. Oke, lanjut ke ronde yang kedua. Dan yang lolos berapa orang nih? Yang lolos berhasil 21 orang. Yeay, masih banyak ya teman-teman. Oke, lanjut ke ronde yang kedua. Mencari lubang. Oke, di sini kita harus masuk ke dalam lubang. Tapi di sini warnanya sama nih teman-teman. Jadi kita harus jeli ya teman-teman. Oke, go. Pertama tadi warna merah dan di sini oranye. Mana nih lubangnya? Oke, lanjut warna kuning. Oke, ada dua lubang tadi. Oke, lanjut di warna hijau teman-teman. Dan oke, lanjut di warna biru. Oke, ini dia lubangnya. Lanjut di warna ungu teman-teman. Oke, dan mana nih lubangnya? Ini dia. Nah, akhirnya sukses juga. Aku peringkat berapa tuh? Oke lah, yang penting lolos ke ronde yang ketiga dan 16 orang berhasil. Oke, lanjut. Dan ronde ketiga adalah, aduh, cepat luar angkasa. Wow, ini seperti parkour ya teman-teman. Parkour di luar angkasa tapi di atas seperti lantai disco ya teman-teman. Tapi di sini kita juga harus hati-hati karena di sini itu nggak datar. Ini miring ya teman-teman, tapi kita harus lompat dengan pas. Oke, kalau nggak pas kita jatuh ke bawah tuh teman-teman. Entah bawahnya itu apa ya teman-teman. Ya, aku jatuh. Oke, lanjut lagi. Dan di sini cuma diambil 11 orang saja nih teman-teman. Apakah sudah ada yang berhasil? Wow, sudah ada nih. Aduh. Yeay, berhasil. Peringkat kelima. Sukses. Oke, masuk ke ronde berikutnya ya teman-teman. Tapi kita lihat yang berhasil berapa orang nih teman-teman. Dan yang berhasil adalah berapa? 11 orang yang berhasil. Oke, lanjut ke ronde berikutnya. Ini adalah ronde keempat. Aduh, cepat jalan raya. Oke, kita juga harus melompat di sini di atas jalan raya yang banyak sekali rintangannya ya teman-teman. Ini jalan rayanya nggak mulus, tapi ada tikungannya, ada potongannya juga. Oh, aku terjatuh nih teman-teman. Apakah aku bisa menyusul teman-teman yang udah ada di depannya? Oke, kita lihat ya teman-teman. Dan ini cuma diambil 7 orang saja loh teman-teman. Oke, dan ups, kita harus melewati ini seperti tebing di jalan raya ya teman-teman. Oke, dan sudah ada yang berhasil finish. Dan ya, aku gagal nih teman-teman. Si kumbang gagal bermain game party. Ya, sudah kalah. Ya udah deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa follow Instagramku, YT Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.